Hey geng, kembali lagi bersama gue Noven. Jadi di video kali ini mari kita bahas mengenai karakter gratis yang bisa kalian dapatkan di CODM Season 5. Langsung aja kita mulai dari karakter gratis yang pertama yang akan menjadi hadiah baru dari Clan Wars Season 5, yaitu karakter Iskra dengan kostumisasi seragam baru yang berwarna biru dipadukan dengan warna abu-abu. Dan untuk warna dan desain seragamnya lumayan bagus dibandingkan dengan karakter Clan Wars Season sebelumnya. Sekarang kita lanjut lagi ke karakter Daily Login Season 5, yang kemungkinan adalah karakter Krager Revolutionary Kemo, yang menurut gue desain karakternya juga bagus, ditambah pemilihan warnanya juga tidak terlalu mencolok, geng. Karakter selanjutnya adalah Ruin Obsidian Steel, yang diharapkan akan menjadi hadiah tim event baru di season 5. Dan untuk pemilihan warna karakternya juga netral, tidak warna-warni seperti season sebelumnya. Selanjutnya karakter Ganzo Sinister Champ, yang akan menjadi hadiah baru ranked seri season 5, yang bisa kalian dapatkan dengan cara memainkan mode Battle Royale dan mencapai rank Grandmaster 3 untuk mendapatkannya, geng. Dan untuk hadiah ranked seri multiplayer season 5, kalian bisa mendapatkan epic senjata Maddox dan juga Masiety. Selanjutnya juga ada dua karakter epic baru yang berasal dari Warzone, yaitu CDL Female Home dan CDL Female Away yang akan dirilis juga di season 5. Tapi untuk saat ini masih belum ada informasi tentang dua karakter ini, geng. Apakah akan menjadi karakter gratis atau akan menjadi karakter berbayar di season 5? Dan untuk karakter Dead Angle Alice dan Tengu, salah satunya akan menjadi karakter event puzzle di season 5. Karakter selanjutnya adalah karakter Tengu Resist yang diharapkan akan keluar di event atau Lucky Board season 5. Dan untuk karakter yang terakhir adalah Special Ops 1 Opposition yang diharapkan akan keluar di event atau Credit Store, geng. Jadi itu dia semua karakter gratis yang bisa kalian dapatkan di CODM season 5. Dan mungkin segitu aja video gue kali ini, geng. Jangan lupa subscribe biar kalian gak tinggal informasi seputar CODM lagi dari gue. Dan nyalakan lonceng notifikasinya juga, geng, biar kalian dapat notif kalau gue dapat video baru seputar CODM lagi. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan di share juga, geng. Oke, thanks for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya.